Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya dan kita memujinya karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mencurahkan segala kebaikan dan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan yang biasa kita lakukan pada kesempatan seperti ini, yaitu kita melanjutkan pembacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, yaitu pelajaran-pelajaran dalam menjelaskan pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di salah satu rumah Allah ini dan salah satu majelis ilmu yang mulia ini, Allah jadikan ini merupakan tanda bagi kebaikan yang kelak akan Allah berikan kepada kita semuanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Dan tidak ada satu sebab yang paling utama untuk mengantarkan seorang hamba itu sampai pada pemahaman agama yang benar, yang kecuali selain dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua adalah dia berkewajiban untuk menuntut ilmu agama. Sebagaimana Nabi mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa diperoleh dengan cara mempelajarinya, dan sikap santun itu bisa diperoleh dengan berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia tersebut. Nah, sebelum kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, ada satu nasihat yang ingin saya sampaikan untuk saya pribadi dan antum sekalian. Ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syibli rahimahullah. Beliau mengatakan, kun rabbanian wala takun sya'banian. Jadilah engkau seorang yang rabbani, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam seluruh waktu hidupnya, dan janganlah engkau menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya mendekatkan diri di bulan Syaban saja. Jadi nasihat Imam Asy-Syibli ini disampaikan oleh beliau ketika beliau ditanya oleh seseorang, manakah di antara bulan Rajab dan bulan Syaban yang paling utama? Pertanyaan ini dipahami oleh Al-Imam Asy-Syibli rahimahullah sebagai satu pertanyaan yang mengantarkan orang yang bertanya ini untuk menghidupkan satu bulan yang lebih mulia dari bulan yang lain di antara dua bulan tadi itu untuk beribadah kepada Allah
dan satu bulan yang dianggap kurang utama, maka akan ditinggalkan semangat ibadah di dalamnya. Maka kemudian beliau memberikan nasihat seperti ini: kun rabbanian wala takun sya'baniyan. Ya, jadilah engkau seorang yang rabbani, yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah di seluruh waktu hidupmu, dan jangan engkau menjadi hamba Allah yang hanya beribadah di bulan Sya'ban saja. Maksudnya apa di sini? Menjadi seorang hamba yang bersifat musiman. Seperti kebanyakan kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan, mereka bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Mereka bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serangkaian aktivitas ibadah yang banyak. Namun ketika berlalunya Ramadan, maka berlalu pula semangat mereka untuk beribadah. Maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang rabbani, bukan yang ramadhani. Ya. Jangan kita menjadi hamba Allah pada saat Ramadan saja, tapi marilah kita yang menjadi hamba Allah itu di dalam seluruh bulan yang Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk hidup dan mengisinya di dalam kehidupan ini dengan beribadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, atau di buku yang kita pegang ini diterjemahkan dengan penjelasan pembatal keislaman. Jadi Nawaqidul Islam, kitab pembatal-pembatal keislaman ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan kemudian yang memberikan syarah, ya, penjelasan adalah Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih pada penjelasan mukaddimah. Sampai mana yang bawa kitab? Ada yang menandai? Terakhir sampai mana? Kalau yang punya kitab tolong dibawa ya. Yang punya kitab tolong dibawa. Kalau tidak punya kitab, kalau memang ada kelebihan rezeki tolong beli. Ya. Karena seseorang itu menuntut ilmu itu perangkatnya juga akan mendatangkan pahala. Perangkat untuk membantu seseorang itu mudah belajar ilmu agama itu juga akan memudahkan kelak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk seorang penuntut ilmu itu adalah memiliki kitab. Kalau tidak memiliki, paling tidak ada catatan, ya, memiliki buku tulis dan mencatat. Tapi kelebihan penuntut ilmu jika dia memiliki kitab yang dipelajari, itu akan lebih memudahkan dia dalam mengulang pelajaran yang telah disampaikan. Ya, istilahnya murojaah, untuk mengulang kembali itu lebih mudah. Nah, menurut tanda dalam kitab saya, kita masuk pada halaman 19. Betul ya? Anggap betul saja. Ya. Betul ya? Kita sampai pada pembahasan mengenai macam-macam manusia dalam pembatal-pembatal ini. Maksudnya pembatal-pembatal keislaman. Penulis mengatakan, dalam permasalahan pembatal keislaman ini, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Dua kelompok di ujung dan satu kelompok di tengah. Di ujung itu maksudnya ujung kanan, ujung kiri. Tapi dua-duanya menyimpang. Ya, bukan berarti di sebelah kanan terus kemudian dikategorikan apa? Yang hak enggak. Tapi yang dimaksud di sini adalah dua golongan itu berada di tepi-tepi, ya, sisi-sisi di antara yang tengah. Nah, yang tengah ini yang hak, yang benar, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sisi yang samping kanan maupun kirinya itu adalah kelompok atau golongan orang-orang yang batil dalam menyikapi pembatal-pembatal keislaman ini. Disebutkan di sini kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang berlebih-lebihan dalam menerapkan pembatal-pembatal keislaman. Ditulis di sini atau disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mengkafirkan dan menghukumi manusia dengan kekafiran, serta mengkafirkan manusia tanpa batas, tanpa pemahaman dan tanpa pengetahuan. Sangat bermudah-mudahan untuk mengkafirkan sesama kaum muslimin.
hanya gara-gara tidak mau mengikuti cara berpikirnya, maka dia dikafirkan. Gara-gara dia tidak mau mendaftar pada golongannya atau membaiat pemimpinnya, maka kemudian apa? Dikafirkan. Jadi tidak ada konsep yang jelas dan dalil yang kokoh, yang kuat, dengan pemahaman yang benar yang diterapkan oleh mereka dalam mengkafirkan kaum muslimin, sehingga mereka serampangan dalam mengkafirkan kaum muslimin ini. Oleh karena itu dikatakan di sini tanpa pemahaman, maksudnya tanpa pemahaman yang benar. Karena bukan berarti mereka, orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin dengan tanpa hak, itu mereka tidak punya dalil. Mereka punya dalil. Tapi cara memahami, cara beristidlal, menggunakan dalil-dalil tersebut, itu tidak pada tempatnya atau tidak tepat dalam memahaminya. Sehingga hasil daripada pendalilan tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga hasilnya keliru. Sekali lagi, golongan-golongan yang mengkafirkan serampangan ini, mereka bukan tidak punya dalil. Mereka punya dalil, mereka berdalil, tapi salah dalam menerapkan dalil. Nah gitu. Oleh karena itu dikatakan Syekh di sini tanpa pemahaman, maksudnya pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar, dan tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Karena ilmu itu bukan hanya seseorang itu punya dalil, tapi ilmu itu juga apa? Seseorang itu paham dengan dalil yang akan dia gunakan dalam beramal atau dalam menilai sesuatu. Kalau sekedar orang punya dalil dikatakan berilmu, maka ya akan banyak orang itu yang bermudah-mudahan dalam membicarakan tentang dalil. Ya. Yang penting saya berceramah punya ayat Al-Quran yang saya sampaikan. Yang penting ketika saya berkhutbah saya sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu saya akan komentari sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oleh karena itu banyak orang-orang yang ingin menggiring ya manusia kepada penyimpangan. Mereka bukan kemudian langsung menyimpang kamu, enggak. Tapi mereka gunakan apa? Ayat Al-Quran, hadis Nabi, dikiring manusia untuk menyesatkan kepada jalan yang menyesatkan, bukan dengan pendapat fulan atau apa yang dikatakan tokoh-tokoh penyesat umat, tapi justru Quran dan Sunnah yang mereka gunakan untuk menyesatkan umat. Apakah bisa terjadi seperti ini? Bisa, jika tidak didasari oleh pemahaman dan pengetahuan yang sahih. Oleh karena itu ya, para ulama kita ketika menetapkan atau menjelaskan tentang pijakan kaum muslimin yang sahih, mereka selalu mengatakan di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman salafus solehnya umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Gak sembarangan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan nanti kita akan tahu bagaimana golongan yang pertama ini mereka menyelisihi pemahaman yang benar. Ya, mengapa sampai demikian? Padahal mereka pakai dalil. Nah, gitu ya. Nanti kita akan jelaskan sedikit. Syekh mengatakan inilah dasar pemahaman para khawarij yang keluar atau menunjukkan pertentangan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa Khulafaur Rasyidin, dan pada akhir-akhir ini. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dan berlebih-lebihan dalam kekufuran. Setiap yang tidak sejalan dengan mereka, maka mereka anggap kafir dan mereka halalkan darahnya. Menurut mereka, dasar pemikiran khawarij itu ada tiga. Jadi menurut para ulama, dasar pemikiran khawarij itu ada tiga. Ya, dan ini adalah yang paling tampak menjadi pokok dasar pemikiran orang-orang khawarij. Yang pertama adalah mengkafirkan manusia karena dosa-dosa besar yang belum mencapai kesyirikan dan kekufuran. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa itu belum mencapai kesyirikan dan kekufuran.
Apakah mereka tidak berdalil ketika mereka mengkafirkan kaum muslimin dalam menjalankan dosa-dosa besar? Mereka pakai dalil, tapi salah memahaminya. Nanti kita akan kasih contoh. Kemudian yang kedua, di antara ciri khas yang paling menonjol pada kelompok Khawarij yang menyimpang ini, mereka adalah orang-orang yang suka menentang para pemimpin dari kaum muslimin dan memecah tongkat ketaatan. Ya, mereka adalah orang-orang kelompok-kelompok yang paling getol untuk apa? Melawan ya, pemimpin kaum muslimin, baik itu dengan lisan mereka atau dengan perbuatan anarkisme mereka. Termasuk juga mereka berusaha untuk memutus ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Dan salah satu cara mereka untuk menjadikan pemimpin kaum muslimin itu terkesan dalam tanda kutip tidak perlu untuk ditaati, maka mereka akan memberikan vonis kafir kepada pemimpin kaum muslimin atas dosa-dosa besar mereka yang mereka kerjakan. Ini golongan orang-orang Khawarij demikian. Dan golongan Khawarij ini adalah golongan ya, ahlul bid'ah yang pertama kali muncul di dalam sejarah Islam. Ya, bahkan bibitnya itu sudah mulai terlihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kapan itu? Yaitu ketika Rasulullah membagikan harta rampasan perang, ghanimah. Ada seseorang yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Lelaki ini mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Berlaku adillah kamu wahai Muhammad dalam membagikan harta rampasan perang ini karena sesungguhnya kamu tidak adil dalam membagikan. Ada orang yang berani mengatakan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah tidak adil. Maka Rasul mengatakan, ya. Man ya'dil, siapa yang bisa berlaku adil in lam ya? Akun ya innam akun ghairu adilin au kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Rasul mengatakan, siapa yang bisa berlaku adil kalau aku ini tidak bisa berlaku adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perbuatannya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan harta ghanimah, harta rampasan perang ini, tentu Rasulullah tidak sembarangan untuk membagikannya sesuai dengan kehendak hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya apa? Berdasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang menjadi keputusan Allah dan Rasul-Nya mesti adalah keputusan yang adil, tidak mengandung kezaliman sama sekali. Nah, kalau ada orang yang sudah menilai Rasulullah SAW sebagai orang yang tidak adil ya, sedangkan Rasul adalah orang yang paling adil di atas muka bumi ini, maka sekarang siapa yang bisa adil selain beliau SAW? Dan menggugat keputusan Rasul SAW ini terancam bisa menghilangkan apa? Keimanan seseorang. Fala warabbika. Kok hilang? Fala warabbika. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala habis baterainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, maka demi Tuhanmu, kata Allah, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman kepada engkau ya, tidak memiliki iman, hatta yuhaqqimu ka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu harajan ya, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka itu rasa sempit, tidak terima dengan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya Rasulullah itu diangkat sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, namun juga keputusan Rasul tidak boleh apa? Tidak boleh membuat mereka tidak merasa ya, merasa mendapat keadilan.
tidak menjadikan mereka itu hatinya sesak, hatinya sempit untuk menerima keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang itu merasakan sesak hatinya, sempit dadanya ketika menerima keputusan Rasul, berarti ada kebencian dengan apa yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hukum yang tidak disukai olehnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan ketundukan, dengan kepatuhan. Jadi kalau orang itu dikategorikan dia beriman jika dia memenuhi tiga persyaratan ini. Mereka menjadikan Rasulullah itu hakim, sumber pemutus perkara, dan kemudian menerima segala hukum yang ditetapkan oleh beliau tanpa ada rasa tidak suka, ya, dengan hati yang lapang, dan menerimanya dengan tunduk dan patuh. Nahdlatul Khuwaisirah mengatakan kepada Rasulullah, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah ya Muhammad, karena kau itu tidak adil dalam membagikan harta ghanimah." Nah, ini tentunya apa? Menyalahi keputusan atau ketentuan yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya orang yang demikian ini ya tentunya dalam kondisi yang menunjukkan sangat lemahnya imannya atau dikhawatirkan hilang keimanannya. Nah, maka kemudian ketika ada seorang sahabat bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu menawarkan diri untuk memenggal kepala Dzul Khuwaisirah, maka Rasulullah mencegahnya. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa nanti dari keturunannya itu akan muncul ya orang-orang yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai sifat-sifatnya orang Khawarij. Sudah di masa Rasulullah SAW ya, dipimpin oleh manusia paling sempurna, dikritik keputusannya. Lah apalagi orang-orang yang tidak lebih sempurna dari Rasulullah SAW. Ya, malah semakin jadi ya tujuan untuk menentang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin. Sebagian para sahabat itu dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Padahal kita tahu bahwa para sahabat kedudukan mereka sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya, dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan secara keumuman bahwa mereka para sahabat itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan mulia. Ya, cukuplah Allah mengatakan radhiyallahu taala anhum waradu anhum. Radhiyallahu anhum waradu anhum. Allah ridha kepada mereka para sahabat, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun mereka ya dihalalkan darah mereka oleh ya oleh golongan-golongan orang-orang Khawarij ini. Kemudian dikatakan di sini, ini penyebabnya adalah menggunakan nas-nas yang menunjukkan secara zahirnya kepada kekufuran atau kepada kesyirikan. Mereka menggunakan nas-nas ini secara zahir, ya secara zahirnya saja, tanpa menggabungkannya dengan nas-nas yang lain yang menafsirkannya atau menjelaskannya. Nah, poin ini itu bisa antum garis bawahi. Jadi yang menjadikan dua golongan yang berada di antara ujung dan ujung, ya di antara kanan dan kirinya ahlus sunnah di pertengahan, baik itu yang ekstrim seperti Khawarij, dan nanti ada yang bermudah-mudahan nanti golongannya disebut dengan Murji'ah. Kedua golongan ini penyimpangannya adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Penyebabnya mereka menggunakan ya dalil-dalil sebagian dan meninggalkan dalil-dalil yang lainnya. Kalau orang-orang Khawarij, mereka hanya mengumpulkan seluruh dalil yang berkaitan dengan ancaman dan siksaan. Sedangkan orang-orang Murji'ah, golongan orang-orang Murji'ah yang bermudah-mudahan dalam menjalankan agama, itu mereka menggunakan dalil-dalil yang berkaitan dengan harapan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Itu saja yang diambil. Mereka tidak memadukan dua dalil itu sehingga menghasilkan pemahaman yang benar. Nah, salah satu sebab yang menjadikan suatu golongan atau suatu manusia ya,
pemikiran-pemikirannya itu tersesat, itu diantaranya adalah karena tidak memadukan dua dalil ini, atau tidak memadukan semua dalil-dalil yang membicarakan tentang satu permasalahan yang dipelajari atau yang dipermasalahkan. Jadi kalau seseorang itu ingin utuh pemahamannya, maka tidak boleh memilah-milah dan memisah-misah dalil ya, dalam suatu perkara ya. Maka dia harus mengumpulkan seluruh dalil yang ada yang membicarakan tentang perkara itu, baru akan bisa dipahami. Ya, baru akan bisa dipahami secara utuh apa yang dimaksud dalam permasalahan tersebut. Nah, contoh ya, orang-orang khawarij ini, mereka hanya perhatian dengan dalil-dalil yang bersifat ancaman saja. Seperti misalnya, ya, mereka mendapati di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillah," dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah, "wa rasulahu," dan rasulnya, "wa yata'adda hududahu," dan melampaui batas-batasnya, maka yudkhilhu naran, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya. Kita tahu bahwasanya maksiat itu bertingkat-tingkat atau satu tingkatan saja. Bertingkat-tingkat, ada maksiat itu yang sifatnya kekufuran dan kesyirikan yang membuat dia keluar dari agama, yang layak dia kalau mati di atasnya masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ada kemaksiatan itu yang di bawah itu tingkatan dan levelnya. Nah, kalau orang-orang khawarij, mereka tidak memilah-milah itu. Kenapa? Karena mereka hanya fokus pada dalil yang bersifat umum seperti ini. Allah mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum 'adzabun muhin." Allah mengatakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya dan melampaui batas-batasnya, maka dia nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, orang-orang khawarij langsung mengambil zahir ayat ini untuk menyatakan bahwasannya orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat, maka nanti dia akan mati kafir. Matinya mati kafir. Kenapa? Ayat ini mengatakan demikian. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, itu nanti masuk neraka kekal selama-lamanya. Padahal ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan maksiat itu bertingkat-tingkat. Tidak semua maksiat itu kemudian memiliki tingkatan yang sama. Makanya para ulama kemudian membagi, ada yang namanya dosa besar, ada yang namanya dosa kecil. Di dosa besar atau al-kabair itu ada dosa yang termasuk daripada kufur besar, ada yang termasuk dalam kufur kecil, dan masing-masingnya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Ini tidak dipahami oleh orang-orang khawarij. Termasuk misalnya ya, mereka ketika mendapati hadis Nabi SAW, "La yadkhulul jannata qati'un," tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kata-kata "la yadkhulul jannah" menurut orang-orang khawarij itu meniadakan secara keseluruhan. Pokoknya kalau orang itu melakukan pemutusan silaturahim dan ini merupakan dosa besar, maka mereka tidak akan masuk surga. Berarti kalau tidak akan masuk surga, tempatnya di mana? Di dalam neraka. Kata-kata "la yadkhulul jannah" ini tidak ada perkecualian. Maksudnya tidak ada perkecualian ini bagaimana? Dia mesti masuk neraka terus-menerus dan tidak akan keluar darinya. Makanya kemudian ya, orang-orang khawarij itu menganggap hadis-hadis yang seperti ini menunjukkan kemutlakan tidak masuk surganya orang yang melakukan dosa besar. Padahal dari dalil-dalil yang lain diterangkan bahwa setiap orang yang masih memiliki iman
meskipun sekecil dzarrah sekalipun, kalau dia di dalam neraka, nanti pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka. Ya, seperti Nabi SAW pernah mengatakan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'irah. Akan keluar nanti dari neraka, kata-kata akan keluar nanti dari neraka berarti orang ini sudah masuk neraka apa belum? Sudah masuk neraka. Tapi dia nanti akan keluar setelah dia di dalam neraka. Siapa orang itu? Orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya itu terdapat kebaikan meskipun seberat syairah, seberat biji gandum. Maksudnya ada keimanan meskipun kecil, meskipun sangat lemah. Thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbi minal khairi ma yazinu burra. Kemudian akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebaikan meskipun sebesar burra. Burra itu ya syairah tapi lebih kecil. Ya, biji gandum yang lebih kecil. Kemudian Nabi mengatakan thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazinu minal khairi dzarrah. Kemudian akan keluar dari neraka orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah. Ini maksudnya bukan sekedar mengucapkan ya, tapi dia yakini. Akan tetapi ya, keyakinan dalam hatinya, iman dalam dirinya itu sangat sangat lemah. Wa kana fi qalbihi ma yazinu minal khairi dzarrah. Sedangkan di dalam hatinya terdapat kebaikan meskipun hanya sebiji dzarrah. Dzarrah itu debu yang menempel ya. Debu yang kecil yang menempel atau yang terbang tapi tidak bisa terlihat. Ada yang mengatakan dzarrah itu debu yang terbang yang tidak terlihat kecuali kalau terkena sinar matahari ya, itu yang kelihatan kecil-kecil terbang kalau kena sinar itu namanya dzarrah. Ada juga yang mengatakan dzarrah itu debu. Jadi kalau tangan seseorang itu melekat pada tempat yang berdebu atau menempelkan pada pasir, kemudian pasirnya ditiup. Nah, sisanya yang dipegang oleh atau yang masih terasa pada telapak tangan tapi enggak kelihatan itu namanya dzarrah. Ada juga yang mengatakan dzarrah itu annamlatus shaghira, anak semut yang paling kecil. Intinya dzarrah itu sesuatu yang lebih kecil daripada syairah dan daripada burrah tadi. Yang menunjukkan bahwa orang yang beriman meskipun sekecil apapun imannya, selama masih ada iman dalam hatinya, selama ada tauhid, maka dia tetap akan keluar dari siksa neraka, tidak selama-lamanya. Tapi hadis-hadis yang seperti ini itu tidak digunakan oleh orang-orang khawarij untuk menafsirkan hadis-hadis yang mereka pakai sebagai apa? Sebagai dalil yang mereka anggap benar dalam menguatkan pendapat-pendapat mereka bahwa orang yang melakukan dosa-dosa besar dan mati di atasnya itu adalah dalam keadaan mati kafir. Nah, ini golongan orang-orang khawarij. Kemudian disebutkan di sini, kekufuran itu atau kekafiran itu terbagi menjadi dua, kufur akbar dan kufur asghar. Syirik itu terbagi menjadi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar atau kufur akbar, keduanya menjadikan pelakunya keluar dari agama dan membatalkan keislaman. Syirik asghar atau kufur asghar, keduanya tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, akan tetapi mengurangi keislamannya dan keimanannya. Jadi ada yang mengeluarkan dari agama, ada yang mengurangi kadar kesempurnaan agamanya dari kekufuran dan kesyirikan. Mereka, orang-orang khawarij, tidak membedakan antara ini dan ini. Jadi yang namanya syirik itu ya enggak ono syirik cilik, syirik gede itu raine. Kabeh syirik itu gede. Raine kufur cilik, kufur gede itu raine. Yang ada hanya kufur besar, itu orang-orang khawarij. Dan ada sebagian orang yang saya dapati dari orang awam ini ya, saya tidak menuduh dia orang khawarij, tapi terkontaminasi pemikiran dengan khawarij. Pernah dialog dengan saya, berbicara dengan saya. Orangnya masya Allah semangat belajar gitu ya. Tapi ya sayangnya tidak pilah-pilah guru gitu.
Jadi banyak pemikiran itu dia serap semuanya. Nah, dia sampai berkesimpulan, yang namanya kufur sama syirik itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, semuanya itu besar semua. Padahal para ulama dengan dalil-dalil yang mereka analisa, yang mereka teliti dan mengikuti pemahaman metodologi yang benar, mereka mendapati bahwa kekufuran dan kesyirikan itu ada dua jenisnya. Yang ini juga akan membedakan antara dosa-dosa yang lainnya dengan tingkatan kekufuran dan kesyirikan tersebut, meskipun kecil sekalipun tetap membahayakan untuk iman, cuman berbeda antara yang besar dengan yang kecil konsekuensinya. Tapi terjadi seperti itu. Nah, ini sebagian orang ada yang semangatnya tinggi tapi belajar ilmu agamanya tidak mengikuti metodologi yang benar. Akhirnya yang terjadi apa? Ya, terkadang akan menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang berbahaya seperti ini. Dan perlu untuk kita ketahui ya, setiap kali ada penyimpangan di dalam tubuh kaum muslimin, itu akan dijadikan jalan oleh orang-orang kafir untuk menyudutkan kaum muslimin. Setiap kali ada ya penyimpangan di tubuh kaum muslimin, itu akan menjadi jalan masuk orang-orang kafir untuk menyudutkan kaum muslimin. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kenapa para duat ya, para asatidah kita ahlu sunnah, para masyayikh kita ahlu sunnah wal jamaah, itu lebih getol untuk memusuhi ahlul bid'ah, dalam arti mematahkan argumentasi mereka, meluruskan kesesatan mereka, dibandingkan dengan orang-orang kafir, dikarenakan ahlul bid'ah ini lebih berbahaya kondisinya daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena ahlul bid'ah ini penyakit di dalam tubuh kaum muslimin, sedangkan orang-orang kafir di luar kaum muslimin. Di luar kaum muslimin. Sedangkan apa? Kebid'ahan, terutama kebid'ahan yang mengarah kepada kesesatan akidah ini ya, penyimpangan akidah, itu lebih didahulukan dalam apa? Dalam membantahnya, dalam meluruskannya. Karena sangat berbahaya. Silakan azan dulu kalau mau azan. Sudah masuk Isya kan ya?
Mereka kaum Khawarij tidak membedakan antara ini dan itu. Bagi mereka tidak ada kufur asghar atau syirik asghar. Akan tetapi kufur dan syirik bagi mereka adalah satu, yaitu menjadikan pelakunya keluar dari agama. Mereka mengambil zahir nas-nas, ya, zahir dalil-dalil, dan meninggalkan nas-nas lain yang merinci perkara ini dan membaginya menjadi dua. Jadi dalil-dalil itu ada yang bersifat umum, ya, ada yang bersifat terperinci. Ya, dan seseorang itu ketika dia hendak memahami dalil-dalil yang bersifat umum, bersifat mutlak, maka dia harus apa? Memerinci atau membaca dalil-dalil yang memerincinya. Sehingga akan menghasilkan pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil tersebut. Tidak mengambil sebagian dan menolak sebagian. Kemudian ini terjadi karena ketidakpahaman mereka dan ketidaktahuan mereka tentang agama, dan karena keilmuan mereka yang kurang memadai, sehingga menjadikan mereka mengkafirkan manusia dan berlebih-lebihan dalam mengkafirkan tanpa didasari pemahaman dan pengetahuan, serta menerapkan nas-nas bukan pada tempatnya karena mereka tidak memiliki pemahaman. Nah, ini bahayanya beramal tanpa dasar ilmu. Beribadah tanpa dasar ilmu itu, ya, akan lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ya, "Man ya'budullaha bi ghairi ilmin." Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, ya, kana yufsiduhu akthar mimma yuslih, kata beliau, adalah melakukan kerusakannya jauh lebih banyak daripada melakukan perbaikannya. Jika seseorang beribadah atau mengamalkan agama tanpa dasar ilmu yang benar, maka kerusakan yang lebih banyak terjadi daripada kebaikan dan perbaikannya. Seperti orang-orang Khawarij ini, Rasul menggambarkan orang Khawarij ini seperti apa sifat mereka. Mereka ini ahli ibadah, para ubad, ya. Sampai Nabi mengatakan, kalian itu nanti akan meremehkan ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak mencapai apa? Iya, kerongkongan mereka, hanya sampai kerongkongan mereka, tidak mencapai hati mereka. Maksudnya mereka baca secara lafziyah ayat Al-Quran tapi tidak mereka pahami kandungan-kandungannya. Mereka jahil, bodoh, tidak tahu tentang agama ini. Mereka ahli ibadah tapi tidak berilmu. Mereka hanyalah para pembaca yang membaca lafaz tapi tidak memahami maknanya lalu menerapkannya pada manusia. Mereka itulah Khawarij, dan mereka sekarang mempunyai penerus, dan ini sangat disayangkan, kata Syekh, dari kalangan yang mengkafirkan manusia dan berlebih-lebihan dalam mengkafirkan serta menghalalkan darah dengan alasan bahwa mereka telah kafir. Mereka sekarang mempunyai penerus dari kalangan anak-anak muda kita, dari kalangan orang-orang bodoh di antara kita, dan dari kalangan yang sok berilmu dari kalangan kita. Ya, jangankan di negeri kita Indonesia ini, Pak. Di Saudi Arabia, yang merupakan negara yang masih sangat banyak ulama ahlu sunnah yang menjadi rujukan di sana, itu banyak juga para pemuda-pemuda di sana
yang terkontaminasi dengan pemikiran khawarij ini. Ya, banyak kasus-kasus, sampai pernah saya membaca itu ada kasus itu, ada seorang saudaranya ini salah seorang askar atau polisi di sana, itu ditangkap oleh dua sepupunya kalau tidak salah, atau dua saudaranya yang lain, itu diikat kemudian di entah ditembak atau digorok kepalanya, saya kurang tahu. Yang jelas karena mengkafirkan saudaranya. Bahkan ada ya anak-anak muda yang membunuh orang tuanya sendiri karena menganggap kafirnya orang tuanya, padahal dua pemuda ini dikenal ahli ibadah, bukan dikenal preman gitu, enggak, dikenal ahli ibadah justru. Itu sampai ya berani melakukan dosa yang sangat besar seperti membunuh kedua orang tua ya, karena terkontaminasi dengan apa, pemikiran yang menyimpang. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, kelompok kedua, yaitu kelompok Murji'ah yang berpendapat bahwa iman itu dengan hati dan amal perbuatan tidak berpengaruh terhadap iman. Jadi mereka beranggapan, orang Murji'ah itu beranggapan yang penting iman itu diucapkan dengan lisannya, diyakini dengan hatinya, itu sudah cukup. Adapun kalau orang itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, bahkan kekufuran sekalipun, itu sama sekali tidak mempengaruhi kadar kualitas imannya. Ya. Bahkan sebagian mereka itu ada yang mengatakan cukup dengan hati, meskipun tidak diucapkan dengan lisan, keimanan itu ada dalam hatinya, maka ini sudah cukup membuat dia sebagai orang yang beriman. Makanya jangan heran ada sebagian tokoh-tokoh liberal yang terpengaruh dengan pemikiran ini, sampai mereka mengatakan bahwa iblis itu adalah makhluk yang paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulu diperintah untuk sujud kepada Adam, tidak mau, dia hanya mau sujud kepada Allah. Padahal yang nyuruh sujud kepada Adam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan membangkang kepada Allah. Ya. Tapi demikianlah ya, orang-orang yang rusak pemikirannya itu akan rusak pula ya hasil-hasil pemikirannya. Sebagian mereka berpendapat bahwa ucapan juga tidak berpengaruh terhadap iman. Jadi keimanan itu hanya dengan hati dan amal perbuatan tidak termasuk. Jadi perkataan dan amal perbuatan enggak termasuk bagian daripada iman menurut mereka. Yang penting hatinya iman, yakin. Bahkan mereka hanya membatasi beriman hanya kepada adanya wujud Allah, selesai, itu beriman kata mereka. Nah kalau seperti ini, Fir'aun pun juga beriman. Kenapa? Karena Fir'aun itu tidak menolak adanya Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, tapi menolak dengan apa? Ucapan dan perbuatannya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya itu mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan perbuatannya, tapi wastaiqanatha anfusuhum, namun hati kecilnya, hati yang terdalam itu, mereka meyakini bahwa Allah itu ada. Tapi mereka menolak ya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala dzulman wa ulwa, karena sebab kezaliman dan kesombongan mereka di hadapan Musa alaihissalam. Karena tidak ada seorang pun yang fitrahnya itu masih melekat pada dirinya, kecuali mesti mereka memiliki keyakinan adanya Allah. Bahkan orang yang ngaku dirinya ateis sekalipun, yang ngaku dirinya tidak beriman tentang adanya Tuhan, itu nanti ketika dia mendapatkan masalah, mesti dia akan mengatakan Tuhan yang bisa ya menyelesaikan masalah, hanya Tuhan saja. Nah, gitu. Kenapa? Karena ya adanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diingkari oleh kondisi apapun. Pengingkaran mereka seperti yang dilakukan Fir'aun, hanya mengingkari pada lisan dan perbuatan, tidak sampai pada keyakinan dan kehatinya. Nah ini bahayanya kelompok Murji'ah. Meskipun Murji'ah bertingkat-tingkat, sebagaimana Khawarij tadi juga bertingkat-tingkat ya. Murji'ah juga bertingkat-tingkat.
Kemudian disebutkan di sini, jika seseorang melakukan suatu perbuatan kufur maka ia tidak kafir. Misalnya ada orang menyembah berhala, ya, orang murjiah mengatakan nah, dia enggak kafir. Kenapa? Karena hatinya masih beriman kepada Allah. Padahal jelas-jelas kufur, perbuatan kafir. Mereka mengatakan kemaksiatan tidak membahayakan selama beriman dan ketaatan tidak bermanfaat selama dalam kekufuran. Jadi menurut mereka iman dan kufur itu hanya kembali kepada apa yang ada dalam hati. Inilah dasar pemikiran mereka. Mereka hanya mengambil nas-nas yang berisi janji-janji yang Allah menjanjikan pengampunan dan rahmat di dalamnya, dan mereka tidak menggabungkan dengan nas-nas yang berisi ancaman yang di dalamnya ada peringatan dari kekufuran, kesyirikan, dosa dan kemaksiatan. Mereka mengambil nas-nas yang berisi janji-janji dan bersandar kepada ar-roja, yaitu harapan saja. Sementara orang-orang khawarij hanya mengambil nas-nas yang berisi ancaman serta meninggalkan nas-nas yang berisi rahmat dan harapan. Jadi mereka mengambil sisi yang menakutkan saja dan kuat rasa takut mereka, sehingga mereka memenangkan pilihan untuk mengkafirkan manusia dan menghalalkan darah dan harta mereka dengan aliran yang rusak ini. Jadi ini dua kelompok yang menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Ya, salah satu contoh ya, seperti orang-orang murjiah itu, mereka berdalil. Sekali lagi mereka tidak bukan golongan yang tidak berdalil, tapi mereka berdalil tapi tidak berdalil dengan cara yang benar. Seperti diantaranya mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-85, Allah SWT mengatakan fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaul muhsinin. Allah mengatakan maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan itu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang membuat kebaikan. Jadi menurut orang-orang murjiah, ini dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala, faqalu, mereka orang-orang murjiah mengatakan innallaha azza wa jalla qala fa'athabahumullahu bima qalu, Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan apa yang mereka ucapkan, yaitu keimanan, ya, ucapan keimanan. Waqta sarahuna 'alal qaul, Allah hanya mencukupkan di sini dengan perkataan mereka saja, tanpa perlu beramal, ya, tanpa perlu melakukan ketaatan, sehingga cukup dia mengatakan aku beriman kepada Allah, itu sudah cukup membuat dia beriman sampai dia mati. Ini keadaan orang-orang murjiah itu demikian. Mereka beranggapan kalau orang sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, sudah cukup, selesai, nggak perlu ngamal, nggak perlu apa, nggak perlu itu, nggak perlu ini, ya sudah mesti masuk surga. Padahal tidak demikian. Karena seseorang itu ketika dia beriman, maka wajib bagi dia untuk memenuhi seluruh konsekuensi keimanannya. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, segala apa yang diucapkan oleh lisan dan apa yang diamalkan oleh anggota badan. Dan ketaatan serta kemaksiatan seseorang itu sangat mempengaruhi kualitas iman. Oleh karena itu para ulama menyebutkan yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan taat dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, insyaallah untuk kelompok ketiga itu Ahlussunnah wal Jamaah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Sampai sini mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Iya. Persamaan apa? Ya, sebagian golongan orang-orang sufi itu memiliki pemikiran murjiah, keyakinan murjiah. Kesesatannya ya bertingkat-tingkat, sama dengan murjiah juga bertingkat-tingkat. Jadi murjiah itu suatu cara berpikir gitu ya, atau suatu keyakinan yang bisa masuk dalam kelompok apapun gitu. Termasuk diantaranya di sini kelompok sufi. Cuman kelompok sufi ini penyimpangannya bukan hanya mereka sebagian berpendapat dengan pendapat murjiah, tapi juga ada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ya, penyimpangan-penyimpangan yang lain, dan
bentuk-bentuk sufi ini bermacam-macam gitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.